Silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal, berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak, tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kata Nabi, kana yasumu dahra kullahu. Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Paham? Pahalanya bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuma setahun sekali. Spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup.